Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes di program Tribun News Today, diawali dari berita nasional. Wacana pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dianggap tidak akan dipilih oleh kalangan milenial dalam pemilihan presiden 2024. Dirangkum dari sejumlah lembaga survei, jumlah pemilih muda yang berusia 17-40 tahun akan mendominasi suara pada pemilu 2024, sebanyak 60%. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia atau UAI, Ujang Komarudin mengatakan mereka menginginkan adanya regenerasi kepemimpinan. Karenanya, sosok seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kurang dilirik oleh kalangan milenial. Ujang mengatakan, skenario yang memungkinkan jika PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerindra, yang akan dipasangkan adalah Prabowo dengan Ketua DPR Puan Maharani. Sebab, untuk menghindari polarisasi seperti pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Sementara itu, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan tidak ada calon yang cukup dominan di Pilpres 2024. Untuk itu, peluang Mega Prabowo tetap terbuka lebar. Selanjutnya berita regional Tribuners. Video yang memperlihatkan gerombolan pemuda pamer bisa pergi ke pasar bubrah saat status Gunung Merapi siaga 3 viral di media sosial. Video ini diketahui berasal dari story WhatsApp bernama Dimas. Ia tampak membagikan video singkat bersama teman-temannya saat berada di pasar bubrah. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Akhmadi Eshud MSI, telah merespon video viral tersebut. Menurut dia, video berdurasi singkat itu dipastikan bukan di pasar bubrah yang ada di dekat puncak Merapi, melainkan berada di jauh bawah puncak Merapi. Ia menduga sekelompok remaja bisa trekking sampai di sana karena beberapa bulan yang lalu di New Selo di dekat Desa Lencoh terdapat objek wisata selfie foto, sehingga pengunjung bisa trekking sampai di jalur pendakian. Menurut Ahmadi, titik tersebut bukan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Tetapi selama ini, di sana sering digunakan warga lokal untuk aktivitas perkebunan. Meskipun saat ini sudah dilarang berdasarkan rekomendasi Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan dan Geologi. Sebab cukup berbahaya jika berjarak sekitar 3 km dari puncak Merapi. Putra kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham Amir Azzikro resmi menikah pada Kamis 10 Juni 2021. Amir menikahi Nazira Safa di Masjid Azzikro di wilayah Sentul, Bogor. Raut wajah tegang sempat terlihat dari Amir sebelum mengucapkan ijab kabul. Namun, ia mendapat support dari kakaknya, Alvin Faiz, yang terus menemaninya. Didampingi sang kakak, Amir dengan lantang mengucap ijab kabul secara lancar dengan sekali tarikan napas. Dalam pernikahannya pada Kamis 10 Juni 2021, Amir mempersunting Nazira dengan mahar emas 30 gram. Sekedar informasi, Amir dan Nazira bertemu ketika mereka sama-sama mengikuti acara zikir akbar di Pondok Pesantren Azzikro. Pertemuan itu terjadi pada awal tahun 2021 dan hubungan mereka langsung dilanjut dengan adanya silaturahmi antar keluarga. Sebelum menikah, Amir sempat berdiskusi dan bermusyawarah dengan para ulama. Setelah itu, adik Alvin Faiz ini telah memantapkan hatinya untuk langsung mempersunting Nazira Safa. Seperti dalam penyelenggaraan acara turnamen besar sepak bola sebelumnya, selalu ada lagu resmi. Demikian pula dengan Euro 2020, sepanjang bulan penyelenggaraan pesta sepak bola Eropa itu akan selalu terdengar lagu resmi Euro 2020. Lagu tersebut akan diputar baik sebelum siaran langsung di televisi maupun setelah acara pertandingan digelar. Lagu resmi untuk Euro 2020 berjudul We Are The People itu resmi dirilis pada 14 Mei 2021, kurang dari sebulan sebelum turnamen berlangsung. UEFA menyatakan lagu resmi telah diciptakan untuk merayakan pesta dan sepak bola Euro 2020. Lirik dari lagu ini memiliki makna yang bisa membawa harapan dan tekad untuk terus berjuang bersama meraih kemenangan. We Are The People mencerminkan kepositifan, harapan, dan tekad yang dibutuhkan setiap tim untuk berjuang hingga berhasil. Selain itu, lagu ini juga menawarkan rasa kebersamaan yang sesuai dengan tema Euro 2020, persatuan.
Lagu Euro 2020 menampilkan kolaborasi legenda U2 Bono dan The Edge yang bergabung dengan DJ atau produser terkenal dunia yakni Martin Garrix. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini Tribuners. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast. Saya Memes pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.